akhir ng nakmal. Ha? Ito. Suasana malam pergantian tahun di Bangkok dengan warga bumi pada keluar dan mencari keramaian dan sangat ramai ya guys tuh. Wow, ini ada stand baju cowok. Ramai banget. Dan sudah tersedia ambulans juga. Dan di sini ada aku dan di sebelah aku ada Bocil. Ya. Bocil yang sangat cantik. Iya, jangan lupa di follow, like dan di share ya. Jangan lupa di subscribe. Subscribe channel ini agar terus maju dan berkembang. Ya. Terus juga ada ikannya. Ada terapi ikan tadi. Nah di sini masyarakatnya lagi berpesta ya. Tuh. Itu menyambut 2023. Wow, enak kayaknya ya. Kayaknya enak deh tadi. Boleh nggak aku minta? Oh, tidak boleh ya guys. Dan di sini ada terapi-terapi herbal. Tuh. Agak sepi ya guys. Lanjut, di depan kita sudah ada Sepel ya. Dan depannya lagi ada Big C. Kok kita jalannya agak jauh ya? Busnya kemana ini? Oh, ramai kali. Terus jangan lupa kalian kalau tahun baru lagi ngapain ya? Jangan lupa di komen-komen di bawah ini guys. Oh, udah disediain. Oh, ini Palladium tadi kita. Dan di depannya ada Novotel guys. Sambil berjalan-jalan mencari apa ya? Tahu deh. Ramai banget pada penduduk bumi pada keluar. Wow, sudah 4 menit berjalan. Ini dari mana jalannya ya? Oh. Sebelah kiri gue ada yang jual jus buah ya guys. Ada jual tusuk-tusukan. Masih juga ada. Dan ada kelapanya yang khas 50 baht atau sekitar 25 ribu. Lanjut, kita akan menyeberang ke depan. Wow, ramai kali. Itu manusia. Bro. Dan ada hiasan. Ada hiasan bambu guys. Itu di mana? Ih, lautan manusianya kok gitu banget, coy. Ngeri banget. Oh, ini Platinum depan. Dan nyebrang dulu kita, bos. Nah, acaranya kalau tahun baru tuh ramainya di sini loh. Tuh, sampai jalannya ditutup, guys. Tuh.
jalannya sampai ditutup. Saking ramenya untuk menyambut tahun baru 2024 ya. Wow. Ada hiasan di dinding guys. Lampu berkedap-kedip. Di situ ada si Buya juga. Dengan banyak turis, kayaknya ini kayak banyak yang dari China ya. Dari China dan masyarakat setempat ya. Masyarakat langsung dari Thailandnya. Kalau di dekat pantai-pantai banyak kan turis dari Eropa ya guys. Oh, pemasukannya besar banget ya kayaknya nih di Thailand. Oh, ada anak kecil yang jualan juga guys. Jualan. Manusianya guys. Oh, ramai kali. Ramai kali ya, aku jadi agak serem. Jalannya ditutup loh guys. Jalannya ditutup. Saking ramainya untuk acara malam tahun baru guys. Kita lagi di Palladium karena tadi ramai banget, ngeri banget. Jadi kita ke Palladium aja. Crop ya. Tuh ada Cinnamoroll, Letso, semua banyak. Panggil dulu deh. Lanjut jalan lagi. Kalau kemana kita? Wow, banyak makanan guys. Pilih aja, dipilih. Mau yang mana? Ada gyoza, ada siput, semua ada. Pengen jalan ke sana deh gue. Ada McD tuh. McD guys. Oh, kali yang jualan. Dan kita menuju ke McD guys. McD. Emang mau ke McD? Hah, ayam lagi. Oh, cok.